Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Rukun Mulia. Selamat sore sahabat ternak seluruh Indonesia. Pada kesempatan sore hari ini saya kedatangan pembeli kambing. Untuk kambing yang hitam ini sengaja saya jual karena mau saya tukar dengan indukan betina. Setelah saya posting di grup Facebook, ada pembeli yang datang ke kandang mau lihat kambing tersebut. Ternyata warna yang ada pada kambing ini juga mengaruhi untuk harga penjualan. Entah itu dari pandangan orang yang membeli ataupun dari kualitas daging yang ada pada kambing tersebut. Untuk di desa saya sendiri ataupun di daerah saya sendiri, memang untuk kambing yang berwarna hitam seperti ini pasarannya memang tidak terlalu tinggi. Jadi misalkan ada kambing yang berwarna merah Jawa Tulen dengan kambing yang berwarna hitam, itu selisihnya hingga 300 ribuan. Seperti contoh ini tadi, untuk kambing yang berwarna hitam punya saya ini, sebenarnya kalau warnanya merah bisa laku sampai di harga 2.500. Sedangkan ini tadi warnanya hitam, sudah saya upload, sudah saya tawarkan ke penjual ataupun pembeli, mereka menawar paling tinggi di harga 2.200. Tapi tetap saya jual karena saya mau sistem breeding. Jadi ya, untuk informasi kepada teman-teman saja, jika harga kambing yang berwarna hitam di daerah saya memang mengalami perbedaan. Belum tahu jika di daerah teman-teman sahabat ternak sama ataupun tidak. Dan mungkin alasannya kenapa, bisa tuliskan di kolom komentar. Nanti kita bisa sharing-sharing mengenai perbedaan harga yang ada pada warna kambing seperti ini ya teman-teman. Oke, alhamdulillah ini tadi sudah laku, sudah di DP, besok tinggal ngambil. Ini maksudnya ini nggak terlalu jauh dari rumah saya sendiri. Tadi ketemu di forum jual beli kambing dan alhamdulillah langsung menemui saya dan langsung main ke kandang, langsung di DP, besok tinggal ngambil. Sebenarnya jika kita melihat dari postur tubuh kambingnya pun juga lumayan bagus nih teman-temannya. Mungkin itu saja. Silahkan subscribe, silahkan komentar bagi sahabat ternak yang ingin memberikan beberapa tambahan. Terima kasih.